Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat. Oke okay, selamat pagi uh, semangat pagi ya. Nah, Oke okay. uh, sambil menunggu temannya lain ini sudah ada yang hadir mungkin akan segera kita mulai saja ya nah, karena waktu ya. Uh, pada pembahasan hari ini kita masih di seputaran MySQL ya karena memang uh, seperti yang saya bilang kita lebih fokusnya ke MySQL ya nanti akan saya jelaskan untuk yang lain itu hanya gambaran saja mungkin setelah itu kita praktik ke MySQL ya atau PHPMyAdmin uh, seperti itu ya nanti uh, untuk ini kan pertemuan keenam ya berarti masih ada satu pertemuan kalau eh satu apa dua ya nah itu setelah itu baru kita akan hari tenang setelah itu UTS nah setelah UTS nanti akan saya jelaskan uh, server database yang lain selain MySQL itu cuma sekilas mungkin ya bisa dikatakan nah setelah itu kita fokusnya ke MySQL lagi ya untuk misalkan ada praktiknya misalkan untuk pembuatan dan lain sebagainya kita fokusnya ke MySQL <tuh> Oke langsung saja ya dasar-dasar SQL pada MySQL SQL itu apa SQL merupakan singkatan dari struktur query language sql atau juga sering disebut sebagai query merupakan suatu bahasa. yang digunakan untuk mengakses database. Jadi struktur bahasa query ya, intinya untuk SQL itu sendiri ya. Nah, digunakan untuk mengakses database. Nah, SQL dikenalkan pertama kali pada dalam IBM pada tahun 1970 dan sebuah standar ISO dan ANSI ditetapkan untuk SQL. Standar ini tidak tergantung pada mesin yang digunakan atau IBM, Microsoft atau Oracle ya. <tuh> hampir semua software database mengenal atau mengerti SQL. Jadi perintah SQL pada semua software database hampir sama ya untuk SQL sendiri ternyata kompatibel uh, terhadap uh, beberapa software ya karena agar lebih bisa digunakan uh, server uh, database uh, jenis apapun ya, ya hampir semuanya bisa ya untuk bahasa SQL ini. Uh, untuk hari ini kita mungkin lebih fokusnya uh, sama sebenarnya sih ya untuk eh uh, implementasinya ya kita gitu, tapi e, lebih ke MySQL nantinya ya tidak apa-apa yang penting kita hari ini membahas mengenai SQL dulu ya seperti apa nanti untuk diimplementasikan di MySQL eh di uh, MySQL itu nanti saat kita praktek uh, mungkin akan lebih jelasnya terdapat tiga jenis perintah SQL kita lihat yang pertama adalah DDL ya ini sudah saya jelaskan sebelumnya atau data definition language. Nah, DDL merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Nah, dalam hal ini database dan tabel beberapa perintah dasar yang termasuk DDL ini antara lain adalah. Nah, ini adalah uh, kan ada tiga jenis ya nah, untuk perintah SQL. Nah, untuk yang pertama adalah DDL ya, atau data definition language. Nah. Yang termasuk di DL itu apa untuk perintah uh, dalam uh, database-nya? Nah, yang pertama ada create, create itu untuk membuat alter, alter rename drop ya, ini untuk mau rename apa namanya uh, database-nya kemudian drop itu untuk uh, menghapus. Nanti kita jelaskan satu per satu ya. Ini adalah jenis yang pertama. Nah, untuk jenis yang kedua ada DML atau data manipulation language. Nah, ini lebih ke untuk yang tadi kan e, definisi ya definisi untuk mendefinisikan sebuah tabel di dalam e, apa namanya sql ya ataupun di dalam tabel. Nah untuk yang kedua ini adalah lebih ke manipulasi ya manipulasi kan kalian, kalian tahu ya untuk mengubah misalkan mengupdate untuk e, mendetail juga. Nah di situ adalah memanipulasi ya manipulasi data di dalam SQL dengan perintah SQL. Nah, DML merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data atau record dalam tabel. Perintah SQL yang termasuk dalam DML uh, antara lain ini bisa uh, mungkin nanti sering kita pakai ya ataupun kalian sudah mencobanya. Yang pertama adalah select untuk pilih ya, insert untuk memasukkan, update untuk mengupdate ya untuk mengubah kemudian delete untuk menghapus. Seperti itu ya. Ini adalah uh, beberapa contoh dalam uh, manipulasi uh, bahasa manipulasi ya di dalam uh, SQL. Oke, yang ketiga kita lihat ada DCL. Data Control Language. Nah, DCL merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi user dan hak akses atau privilege nah perintah SQL yang termasuk dalam kriteria ada, uh, antaranya adalah grand revoke nah ini adalah untuk uh, bahasa kontrol datanya ya uh, uh, mengenai hak akses nantinya oke itu adalah uh, tiga jenis uh, di dalam uh, SQL ya nah, nanti mungkin akan kita bahas satu persatu ya mengenai jenis-jenis uh, tersebut Nah, ini adalah kita lihat untuk membuat, menampilkan, membuka, dan menghapus database. Ini akan menggunakan perintah-perintah jenis tadi, ya. Nah, ada create, kemudian ada delete, dan lain sebagainya. Itu kita bahas di sini, ya. Untuk yang pertama, ee, kita lihat untuk membuat database, ya. Ini fungsi-fungsi dari bah bahasa, SQL untuk jenis tiga jenis tadi. Ini itu e, bisa membuat, menampilkan, membuka, dan menghapus database ini fungsinya seperti itu ya nah ini untuk yang pertama kita lihat untuk membuat database terlebih dahulu nah sintaks umum untuk SQL untuk membuat suatu database adalah sebagai berikut nah, tentunya untuk membuat pastinya create ya create itu kan membuat create database if not exists nama <coughs> kemudian underscore database karena kalau sudah uh, ada nanti Uh, akan ada pemberitahuan ya, uh, database uh, sudah ada maksudnya, oh, sudah eksis ya. Nah, bentuk perintah di atas akan membuat sebuah database baru dengan nama, nama, uh, kemudian database itu adalah namanya ya, misalkan nanti kalian menggunakan uh, nama apa saja dalam, uh, misalkan membuat di rumah, silakan untuk nama kalian, kemudian uh, underscore, misalkan uh, name, nah itu. Uh, hanya sebuah nama ya bisa diri name sebenarnya kemudian aturan penamaan sebuah database sama seperti aturan penamaan sebuah variabel dimana secara umum nama database boleh terdiri dari huruf angka dan underscore jika database yang akan dibuat sudah ada maka akan muncul pesan error namun jika ingin otomatis menghapus database yang lama jika sudah ada aktifkan option if not Exist ya Nah, ternyata untuk if not exists ini adalah uh, untuk <coughs> otomatis ya nantinya ya. Semisal kita membuat uh, data penjualan kemudian kita kasih if not exists tadi dan kita membuat penjualan lagi nanti yang terlama akan terhapus secara otomatis dan digantikan dengan yang baru. Nah berikut uh, ini adalah contoh perintah untuk membuat database baru dengan nama penjualan. Uh, create database kemudian penjualan itu baru akan terbuat telah menjadi sebuah database dengan nama penjualan Jika query di atas berhasil dieksekusi dan database berhasil dibuat maka akan ditampilkan pesan kurang lebih sebagai berikut query oke okay. uh, one row affected nah, ini adalah satu uh, kita sudah membuat satu database ya dengan bahasa query tadi dan berhasil intinya seperti itu. Nah, ini adalah untuk membuat uh, salah satu untuk membuat database ya dengan bahasa SQL tak? tentunya ya. Tadi ada tiga jenis DDL, DML dan lainnya itu Puh. adalah jenisnya ya. Nah, nanti kita kita implementasikan di dalam uh, pembuatan, menampilkan, membuka dan ataupun menghapus. Ini adalah membuat uh, yang pertama adalah membuat database ya. Oke, okay, yang ke berikutnya kita akan menampilkan database ya. Nah, untuk melihat database yang baru saja dibuat atau yang sudah ada dapat menggunakan perintah sebagai berikut: show database. Jadi show sendiri adalah tampilkan ya, tampilkan database kita ketik e, di bahasa query-nya show database e, titik dua ini ya kemudian e, nanti akan seperti apa hasil dari perintah di atas akan menampilkan semua database yang sudah ada di MySQL karena disitu adalah show database berarti semua database yang e, akan ditampilkan ya yang sudah kita buat di e, misalkan di MySQL-nya Nah di situ ada database, ada penjualan MySQL, ada test misalkan, nah di situ adalah uh, database yang sudah terbuat di MySQL karena uh, tadi untuk menampilkan database itu sendiri adalah show database uh, tersebut, itu adalah menampilkan database yang sudah kita buat yang ada di MySQL dengan menggunakan bahasa query tadi ya ataupun bahasa SQL itu adalah untuk menampilkan database. Nah, kemudian yang berikutnya membuka database. Nah, sebelum melakukan manipulasi tabel dan record yang berada di dalamnya, kita harus membuka atau mengaktifkan database-nya terlebih dahulu. Untuk membuka database penjualan berikut eh, ini query-nya ya sebelum uh, kita misalkan mau memanipulasi uh, data yang ada di dalamnya misalkan ada perubahan ataupun update dan sebagainya uh, kita untuk membuka pen, uh, database nya kita dengan cara menggunakan bahasa query tadi ya atau SQL ya uh, dengan cara apa uh, kita menggunakan perintah use use penjualan karena tadi database nya adalah penjualannya nah, kemudian jika perintah atau query di atas berhasil maka akan tampilkan Pesan sebagai berikut database ceng sudah terpilih ya sudah ter, uh, terpilih untuk uh, da database yang akan kita manipulasi tadi itu uh, dengan cara perintah tadi use penjualan tadi ya nanti akan tampil uh, database ceng sudah terpilih ya karena uh, kita menuliskan penjualan berarti uh, sistem akan memilih database penjualan seperti itu itu adalah untuk membuka database ini secara bahasa querynya ya Sebenarnya untuk uh, secara manualnya itu bisa semua Tapi uh, tidak apa-apa Nanti bisa kita uh, coba semua ya Agar mungkin untuk lebih efektif Lebih efektif waktunya Memang uh, lebih cepatnya itu menggunakan manual Tapi kita, ber, kita latihan untuk menggunakan bahasa query juga Agar uh, paham ya dengan uh, bahasa pemrograman Yang berikutnya ada Uh, menghapus database. Nah, untuk menghapus suatu database, uh, sintak umumnya adalah sebagai berikut. <coughs> uh, drop database if exists nama database. Nah, ini ya, drop itu sendiri adalah untuk menghapus ya sebenarnya. Nah, bentuk perintah di atas akan menghapus database dengan nama na nama database ya. <coughs> Jika da uh, database-nya ada, maka database dan juga seluruh tabel di dalamnya akan dihapus. Jadi adalah dengan perintah ini. Jika nama database yang akan dihapus tidak ditemukan, maka akan ditampilkan pesan error. Aktifkan option if exists untuk memastikan bahwa suatu database benar-benar ada. Berikut ini contoh perintah untuk menghapus database dengan nama penjualan. Karena tadi kita menggunakan nama penjualan, berarti misal kita mau menghapus untuk penjualan tersebut adalah drop database kemudian nama E, database-nya yaitu penjualan nanti secara e, otomatis dia akan terhapus e, beserta isi isinya atau record-recordnya ya karena kita e, untuk menghapusnya adalah apa namanya full ya full database-nya jadi seperti itu untuk e, Untuk menghapusannya, oke, okay, kita lanjut ya. Oke, okay, terima kasih yang sudah datang ya, yang lain akan segera bergabung. Itu adalah untuk menghapus database kita yang selanjutnya adalah memubah, membuat, mengubah, dan menghapus tabel. Kita lihat, uh, membuat tabel baru. Nah, tadi kan membuat database kalau ini adalah membuat tabelnya atau isinya ya isi, di dalam tabel, database tersebut nah bentuk umum SQL untuk membuat suatu tabel secara sederhana sebagai berikut create tabel kemudian nama tabelnya untuk fill fill nya kita isikan di bawahnya nah, jangan lupa kita kasih uh, kurung ya kurung buka di sini kemudian fill pertama misalkan apa kemudian eh uh, kedua dan seterusnya ya sampai yang kita butuhkan Misal nama kelas uh, apa jurusan dan lain sebagainya itu bisa kalian isikan di sini. Nah, di sini untuk primary key-nya itu biasanya uh, setiap tabel pasti ya pasti ada untuk primary key-nya. Nah, ini primary key-nya terserah kalian mau ditempatkan di file yang mana itu uh, bisa kalian <tuh> atur sendiri ya. Nah, yang mau di primary key itu Uh, file yang mana silahkan uh, disesuaikan dengan tabel kalian. Nah untuk umumnya dia lebih ke file 1 ya untuk uh, primary key biasanya untuk file 1 tapi tidak menutup kemungkinan untuk ke file yang lain. Nah bentuk umum di atas merupakan bentuk umum pembuatan uh, tabel yang sudah disederhanakan. Nah, penamaan tabel dan file memiliki aturan yang sama dengan penamaan database uh, sama ya. Jadi tinggal menyesuaikan dengan nama database misalkan database penjualan kemudian isinya pembelian itu kan tidak mungkin ya, ya mungkin ada untuk bagian uh, intinya yang sesuai ya memiliki aturan yang sama dengan penamaan database nya oke okay, seperti itu ya uh, untuk membuat tabel baru kemudian sebagai contohnya kita akan membuat tabel baru dengan struktur sebagai berikut misalkan nama tabelnya di sini kan pelanggan ini adalah nama tabelnya di dalam penjualan tadi ya misalkan ya. Nah untuk fill feel fillnya, fillnya ID pelanggan. Nah ini ini primary key ya, ada bintang seperti ini adalah primary key. Tipenya varchar karena ID pelanggan uh, mungkin hanya panjangnya 5 saja cukup. Nama pelanggan tetap varchar atau karakter ya. Jadi 30 saja namanya mungkin cukup ataupun bisa diganti 50 silahkan. Nah untuk alamat kita menggunakan teks. Kenapa? Karena uh, biasanya alamat kan lebih banyak dari uh, nama ya nah, di situ takutnya agar muat lebih banyak kita menggunakan teks nah, untuk panjangnya mungkin uh, disesuaikan atau tidak terhingga kemudian untuk telepon uh, varchar uh, kan dengan 20 untuk email varchar juga nah untuk membuat tabel tersebut di atas kuali atau presentasikannya sebagai berikut create tabel pelanggan di sini kan nama tabelnya adalah pelanggan nah kemudian filenya yang pertama apa id pelanggan id pelanggan varchar 5, not null ya kemudian nama pelanggan yang kedua maaf ini nama pelanggan nah, untuk uh, tipe dat uh, tipe ininya tipe datanya varchar kemudian panjangnya 30, not null kemudian alamat kita menggunakan teks kita tidak uh, uh, karena teks sudah uh, otomatis untuk uh, tip apa panjangnya ya kemudian ada telepon varchar 20, email varchar 50, primary key ID pelanggan karena uh, memang uh, pada umumnya itu untuk primary key itu ada pada uh, file yang pertama ya. Nah, di sini ini adalah bahasa query-nya atau perintah SQL-nya ya saat kita membuat sebuah uh, tabel. Nah, sebenarnya ada yang lebih mudah membuat seperti ini dengan cara manual tadi yang seperti saya katakan, tapi kita uh, memang untuk melatih bahasa query itu kita membuatnya seperti ini dengan perintah SQL ya. Kalau membuat manual mungkin e, memang lebih mudah, tapi kita, alangkah baiknya kita tahu ya untuk bahasa SQL itu e, perintah-perintahnya itu seperti apa, untuk membuat e, database kemudian untuk membuat tabelnya dan lain sebagainya itu di dalam MySQL itu seperti apa. Nah kita menggunakan bahasa SQL atau query ya, seperti itu ya. Ini adalah untuk pembuatan tabel. Kita selanjutnya jika query untuk membuat tabel di atas berhasil, nanti akan e, pesan query Oke okay ya. Berarti kita berhasil membuat tabel. Seperti e, ini adalah pesan pop-up seperti pop-up ya. E, nah, beda perintah di atas pada perintah maaf beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah create tabel merupakan perintah dasar dari pembuatan tabel. Pelanggan merupakan nama tabel, ID pelanggan, e, alamat telepon dan email merupakan nama file nya Nah, ini sama dengan di akses sebenarnya. Kemudian varchar dan text merupakan tipe data dari field ya. Itu adalah tipe datanya disesuaikan ya misalkan nomor berarti kita menggunakan numerik misalkan. Untuk nama kita menggunakan varchar karena karakter ya. Nah, not null merupakan opsi untuk misalkan bahwa suatu field tidak boleh kosong ya. Jadi fieldnya tidak boleh kosong untuk uh, tadi bagian nama dan alamatnya ya berarti untuk pada saat kita menginputkan atau record data itu tidak boleh kosong. Nah, primary key merupakan perintah untuk menentukan field mana yang akan dijadikan primary key pada tabel. Kemudian 5 10 30 50 di belakang tipe data merupakan panjang maksimal dari suatu field ya. Ini bisa disesuaikan untuk nama mungkin bisa disesuaikan nama orang Indonesia itu berapa ya maksimalnya. Di situ bisa kita tentukan jangan terlalu banyak karena nanti akan memperberat untuk uh, database itu sendiri. Nah, untuk tipe data and Uh, teks uh, juga date and blob ya panjang karakter maksudnya tidak perlu ditentukan jangan lupa akhiri perintah dengan titik koma seperti itu ya itu adalah uh, cara pembuatan untuk uh, tabel di dalam uh, database dengan bahasa uh, query ya, atau SQL ya selanjutnya untuk melihat databel, tabel manusia sudah benar-benar sudah atau belum ketikan perintah berikut So, tabel nah perintah di atas saya melakukan sebuah tab seluruh tabel yang sudah dalam suatu ta database tadi penjualannya nah, contoh hasilnya adalah sebagai berikut jadi tabel in penjualan uh, ada hanya tabel in penjualan ada pelanggan ya raw set nah di situ ternyata untuk tabelnya belum ada untuk yang uh, apa namanya mahasiswa misalkan Nah, untuk melihat struktur tabel mahasiswa secara lebih detail, eh, cobalah perintah atau query sebagai berikut: DESC pelanggan. DESC merupakan singkatan dari describe. Dalam query bisa ditulis lengkap atau hanya empat karakter pertama dan pelanggan adalah nama tabel yang akan dilihat strukturnya. DESC sendiri adalah ee, untuk ini ya, melihat ya, melihat isi lebih detailnya itu untuk pemanggilannya, deskripsinya itu uh, dalam uh, tabel pelanggan itu apa saja, kita, uh, dari perintah di atas uh, akan ditampilkan tabel. Nah, karena tadi kita sudah membuat uh, tabel pelanggan dengan ID uh, untuk filenya, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat telepon, dan email, dia akan tampil seperti ini. Untuk uh, ada, untuk not nolnya, kemudian eh far tipe datanya panjang dari e, tipe datanya itu sudah tampil semua di sini dia akan tampil seperti ini ya nanti bisa kalian praktekkan mungkin e, sambil iseng-iseng di rumah sebelum e, saya praktekkan mungkin kalian sudah mencoba dulu tidak apa-apa ya untuk e, menambah wawasan dari struktur tabel masing tembakan diketahui bahwa terdapat 5 field dengan tipe masing-masing. Primary key dari tabel pelanggan adalah ID pelanggan lihat kolom K pada file ID pelanggan uh, untuk file ID pelanggan dan nama pelanggan defaultnya tidak boleh kosong lihatlah kolom null dan default pada file uh, ID pelanggan dan nama <coughs> pelanggan untuk file alamat telepon dan email defaultnya boleh kosong lihatlah kolom null dan default pada file alamat dan telepon jadi untuk uh, <coughs> alamat telepon dan email itu boleh kosong ya untuk e, nolnya nolnya nul, nolnya ya jadi e, boleh dikosongkan pada saat input atau record data beda beda dengan ID pelanggan dan nama pelanggan itu harus diisi untuk primary key nya sendiri dia lebih di ya, ID pelanggan seperti itu ya untuk mengubah struktur tabel dengan alter itu untuk mengubah, e, bentuk umum perintah SQL nya sebagai berikut alter Tabel nama tabel ALTER OPTION dengan perintah seperti itu ya nama tabelnya apa misalkan nah dimana ALTER TABEL merupakan perintah dasar untuk mengubah tabel nama tabel merupakan nama tabel yang akan diubah strukturnya ALTER OPTION merupakan pilihan perubahan tabel option yang bisa digunakan uh, beberapa antaranya sebagai berikut add definisi fill baru misalkan kalian mau menambahkan untuk fill baru kalian menggunakan ALTER TABEL dulu terlebih itu barulah ke add ya untuk menambahkan field dengan uh, definisi field baru ya misalkan <tuh> kemudian ada add index nama index oh, option ini digunakan untuk menambahkan index dengan nama pada tabel ya nama indeksnya kemudian add primary key file kunci nah untuk menambahkan primary key pada tabel change field yang diubah definisi field baru option untuk mengubah field yang diubah menjadi definisi field baru Modify definisi file bisa untuk mengubah suatu file menjadi definisi file suatu file menjadi definisi file, drop nama file, option untuk menghapus file nama file, rename to nama tabel baru uh, option untuk mengganti nama tabel, nah, di sini adalah untuk pengubahan, ya, pengubahan struktur tabelnya misalkan untuk namanya kalian mau di <coughs> Ganti ataupun menambahkan file, kemudian untuk filenya Uh, salah kemudian dihapus kemudian kita tambahkan file yang baru nah disitu kita menggunakan perintah alter tabel untuk mengubah struktur tabel ya untuk uh, alter sendiri ya oke okay, kemudian beberapa contoh variasi alter tabel di sini bisa kita lihat uh, menambahkan file tanggal lahir ke tabel pelanggan karena tadi belum ada tanggal lahir ya di dalam tabel pelanggan yang kita buat tadi alter tabel pelanggan add tanggal lahir date uh, not null misalkan menambahkan primary key pada suatu tabel. Alter tabel pelanggan add primary key id pelanggan misalkan primernya uh, primary key-nya belum dibuat kemudian uh, tabel sudah terbuat. Nah, di situ kita bisa ubah untuk strukturnya. Menambah mengubah file tanggal lahir menjadi varchar dalam tabel pelanggan misalkan alter tabel pelanggan modify tanggal lahir varchar. 8, karena tadi tanggal lahir kita menggunakan date ya nah not null nah itu adalah untuk mengubah nah menghapus file tanggal lahir e, pada tabel pelanggan tinggal e, menggunakan drop ya e, alter tabel pelanggan drop tanggal lahir itu adalah untuk menghapus yang sudah kita buat e, di e, tabel pelanggan tadi ya mengubah nama tabel untuk mengubah nama semua tabel dapat menggunakan pintas sql sebagai berikut rename tabel pelanggan to plg nah, misalkan after tabel plg rename to pelanggan nah itu adalah e, untuk mengubah apa namanya nama ya nama suatu database eh maaf da, tabel ya perintah e, perintah di atas akan mengubah tabel pelanggan menjadi plg dan sebaliknya ya itu tinggal kalian coba saja boleh ya di MySQL menghapus tabel sama ya. Untuk e, menghapus itu e, menggunakan drop ya. Misalkan drop tabel nama tabelnya apa? pelanggan misalkan drop tabel. Nah, itu pelanggan akan terhapus. Selesai ya. Untuk e, hari ini nanti kita akan lanjutkan untuk minggu depan masih mengenai MySQL ya. Nah, ini adalah dasar-dasarnya dulu untuk SQL untuk perintah membuat, menghapus dan e, mengupdate itu sudah saya jelaskan begitu jelas. Nah, untuk Uh, materi hari ini yang saya sampaikan itu sudah uh, saya share di Classroom, bisa kalian ambil, bisa kalian download untuk menjadi bahan untuk uh, tambahan uh, ini ya, untuk belajar kalian. Oke, okay, terima kasih. <tuh> Mungkin uh, kalau ada yang dipertanyakan ya, kalau tidak ada akan segera saya akhiri. Untuk uh, bahan modulnya bisa kalian download dari sekarang ya, di... Uh, classroom tadi ya bisa kalian pelajari ulang misalkan kalian mau praktekan di rumah uh, pembuatan menghapus dan lain sebagainya itu bisa kalian coba ya itu uh, agar nanti pada saat uh, kita uh, praktekkan nanti akan lebih mudah untuk menerima uh, apa namanya hmm, yang saya sampaikan seperti itu ya Oke, okay. kalau tidak ada yang dipertanyakan, saya rasa cukup ya untuk hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami, dan untuk uh, apa namanya bisa bermanfaat untuk kita semua ya dalam uh, memahami dasar dasar SQL pada MySQL. Oke, okay. terima kasih yang sudah hadir untuk yang uh, dalam perkuliahan online ini ya. Uh, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih.